Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, Bapak Ibu yang saya hormati. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Kita akan memberikan waktu dan tempat kepada Pak Warto dari IN Purwokerto yang saat ini menjadi anggota FCI, kemudian menjadi Managing Editor baik di Jurnal IDA, Jurnal 2, maupun Komunika, untuk membahas setting setup dan market, terutama editorial team di OJS 3. Waktu dan tempat, kami persilahkan Pak Warto untuk menyampaikan materi sampai jam 11. Nanti Bapak-Ibu bisa, jika ada pertanyaan, Bapak-Ibu dipersilahkan untuk chat atau bisa langsung live atau bisa langsung bertanya langsung. Silakan Pak Warto untuk Oke, waktu dan tempatnya. ya, terima kasih Pak Yoris. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu semuanya yang saya hormati, pada kesempatan pagi hari ini saya senang bisa bertemu dengan Bapak Ibu sekalian untuk sharing, untuk berbagi terkait dengan bagaimana melakukan setup atau setting di OJS 3. Waktu yang diberikan ke saya nanti jam 9 sampai jam 11.30. Semoga waktunya cukup. Untuk materi sudah saya share. Oh ya, sebelumnya kedengaran ya suara saya, Bapak Ibu sekalian? Dengar, dengar, Pak. Oke ya Pak Yoris, jelas ya? Iya, jelas, Pak. Oke, sip. Makasih. Materi sudah saya upload di Zenodo. Nanti silakan Bapak Ibu bisa akses di Zenodo RJI, komunitas RJI, untuk bisa mendownloadnya. Atau nanti juga bisa saya share di sini. Tapi nanti ya. Oke, mohon izin untuk share screen Bapak Ibu sekalian. Perkenalkan, saya Warto dari IAIN Purwokerto. Saat ini saya mengelola jurnal di IBDA Sinta 2 dan Komunika Sinta 3. Oke, kelihatan ya Bapak Ibu sekalian ya. Untuk materi yang akan saya sampaikan ini nanti ada kurang lebih 30-an slide, ya, semoga bisa selesai. Yang saya sampaikan ini secara umum ya Bapak Ibu sekalian. Harapannya nanti saya sampaikan secara umum, setelah itu bisa ada diskusi dengan Bapak Ibu sekalian yang nantinya akan dibantu juga oleh, selain saya ada Pak Yoris, ada juga kawan-kawan RJI yang lain yang ikut standby di webinar pada pagi hari ini. Oke, Bapak Ibu sekalian, untuk materi yang saya sampaikan ini adalah terkait dengan OJS 3. Kenapa harus OJS 3? Kalau sebelumnya materi sudah disampaikan oleh Pak Yoris itu adalah setup di OJS 2. Jadi memang OJS 3 dan OJS 2 itu ada perbedaan yang cukup signifikan itu ya, dari segi tampilan, dari segi tata kelola artikel, dan juga bagaimana untuk melakukan setup-nya itu memang cukup berbeda. Maka di sini kita, setelah kemarin ada OJS 2, sekarang kita setup di OJS 3. Oke. Kenapa harus OJS Bapak Ibu sekalian? Ya, ini adalah salah satu CMS atau Content Management System yang dibikin oleh PKP di Simon Fraser University di Kanada sana, yang di Indonesia itu menjadi platform jamak bagi pengelola jurnal itu ya, karena Indonesia itu adalah salah satu pengguna OJS yang
banyak menurut PKP sendiri. Nah, di sini yang versi terbaru sekarang itu sudah mencapai 3.2.2.1 ya, untuk yang saya pakai itu baru 3.0.1, tapi sudah versi 3. Kalau masih sesama versi 3, saya kira tidak begitu jauh perbedaan tampilannya, tapi kalau dengan OJS 2 itu memang jauh berbeda. Nah, di mana untuk total pengguna OJS sampai sekarang itu sudah ada 5.993 jurnal yang menggunakan OJS. Jadi memang cukup banyak penggunanya. Dan kelebihan yang lain itu adalah disupport dengan 44 bahasa asing, bahasa lain selain bahasa Inggris. Termasuk bahasa Indonesia di sana, sehingga Bapak Ibu sekalian nanti bisa menginstal plugin atau mengaktifkan plugin untuk bahasa Indonesia. Selain itu juga plugin-plugin atau komponen yang lain atau tambahan fasilitas yang diberikan itu juga kurang lebih ada 45 yang bisa kita manfaatkan, sehingga dengan 45 komponen ataupun plugin yang tersedia itu kita bisa mengelola OJS ini dengan lebih maksimal, dengan lebih optimal lagi. Yang jelas memang untuk OJS ini paling banyak digunakan di Indonesia, karena dari Kemenristek Dikti sendiri, platform yang direkomendasikan itu adalah penggunaan OJS ini. Walaupun sebenarnya selain OJS itu juga ada banyak platform-platform yang lain untuk pengelolaan jurnal. Nah, kemudian di sana sudah, kalau kita merujuk ke indeks yang dibuat oleh PKP, di sana juga membuat pengindekan, sudah ada sekitar 1,4 juta record yang terindeks di PKP. Jadi kalau Bapak Ibu itu mengenal pengindeks ada Google Scholar, ada Scopus, ada DOAJ, ada BOS, dan lain-lain, ada di sini ada juga yang disediakan oleh PKP, ya, grupnya OJS ini, yaitu PKP Indexing. Nah, Bapak Ibu nanti bisa juga mengindekskan ke sana. Nah, dengan penggunaan OJS ini nanti pengelolaan artikel dari mulai submit sampai publish semuanya adalah serba online, dan ini menjadi sangat relevan sekali dengan saat ini ketika teman-teman yang ada di PTN, ya, PTKIN, ya, dan juga PTS mungkin di sana, di mana ada pemangkasan anggaran sehingga tidak ada biaya cetak, maka memang penerbitan jurnal atau penerbitan artikel harus tetap berjalan, dan online ini adalah menjadi pilihan yang tidak terelakkan. Oke, untuk selanjutnya, yang pertama, kenapa menggunakan OJS 3? Ya, sebenarnya OJS 2 juga sama. Ya, OJS 3 itu terintegrasi dengan layanan terbitan lain seperti Crossref, seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Yoris di pengantar bahwa RJI itu menyediakan layanan Crossref DOI. Itu ya, Bapak Ibu yang belum punya DOI silakan bisa mendaftar ke RJI, tidak yang belum punya DOI bisa mendaftar ke RJI gitu ya. Nah, kemudian panduan yang disampaikan juga lengkap ya, termasuk nanti bagaimana melakukan setting atau setup DOI di OJS yang Bapak Ibu miliki. Nah, itu nanti akan bisa lebih mudah. Selain itu juga terintegrasi dengan ORCID, Open Researcher ID, gitu ya, dan juga DOAJ, dan juga banyak platform-platform publikasi atau riset ilmiah yang lain yang terkonek dengan OJS ini. Kemudian yang selanjutnya, ramah pengindeks Google Scholar. Ketika kita publish menggunakan OJS, maka hitungan hari, beberapa hari, seminggu, itu sudah bisa langsung terindeks oleh Google Scholar. Yang selanjutnya multibahasa, tadi sampai ada 44 bahasa ya, yang bisa kita install.
Berikutnya adalah mudah di setup ya dan juga dioperasikan. Dan tutorial yang ada di internet termasuk yang dibikin oleh RJI itu juga sangat banyak video-videonya ataupun PDF-PDF yang terkait dengan bagaimana setup ataupun pengelolaan artikel ya, di OJS ini. Yang selanjutnya itu adalah dukungan layanan dan komunitas pengguna yang memang cukup banyak terutama di Indonesia, yang mana RJI ini menjadi salah satu motor untuk memberikan dukungan dan layanan komunitas terhadap para pengelola jurnal yang menggunakan OJS ini. Sehingga Bapak Ibu yang hadir di webinar pagi ini saya kira tidak keliru untuk ikut komunitas ini. Ini adalah salah satu bentuk dukungan layanan komunitas yang kita berikan terhadap para pengguna OJS. Walaupun sebenarnya dari RJI sendiri juga tidak ada MOU ataupun kerjasama secara langsung dengan pihak OJS. Yang terakhir dan ini yang paling penting adalah sifatnya free dan juga open source, sehingga bagi Bapak Ibu yang mungkin punya keahlian sedikit di bidang IT, programming, maka bisa mengcustom dengan lebih bagus lagi sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan, sehingga tampilannya itu bisa lebih menarik, ya. Lalu lintas artikel juga bisa lebih mungkin disederhanakan atau sesuai dengan kebutuhan. Nah, ini sifatnya free dan open source. Seperti itu Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya, apa saja sih fitur baru yang ada di OJS 3 yang cukup berbeda dengan OJS 2? Paling tidak di sana ada 6. Yang pertama itu adalah editorial discussion. Editorial discussion di sini ketika kita melihat ada satu artikel, klik satu judul artikel, maka kita sebagai pengelola kemudian mengelola satu artikel, kita bisa mengadakan diskusi dengan penulis artikel. Ya. Penulis artikel itu juga bisa mengirim pesan, komentar ya, di bagian diskusi, ya, di bagian bawah, di setiap tahap, ya, di setiap tahap, baik itu di tahap submission, tahap review, tahap copy edit, ataupun tahap production. Semua bagian itu nanti ada editorial discussion-nya. Itu nanti akan kita lihat bersama-sama Bapak-Ibu sekalian. Kalau presentasi saya sudah selesai, nanti akan kita coba bersama-sama. Dan yang selanjutnya adalah flexible workflow. Nah, ini seperti kemarin yang pernah saya alami sendiri, jadi di sana pakai OJS 3, kemudian saya instruksikan kepada kolega saya, kepada kawan saya untuk menangani satu artikel yang seharusnya stage-nya atau tahapnya itu adalah masih tahap submission karena baru pertama kali di submit, tapi saya cek di hari berikutnya ternyata kebablasan Bapak Ibu sekalian, yaitu sampai ke copy edit. Nah, karena kebablasan itu kalau di OJS 2 sepertinya itu agak kesulitan untuk balik ke tahap submission. Nah, biasanya itu adalah suruh submit ulang. Nah, tapi kalau di OJS 3 itu kita bisa balik ke tahap yang pertama, yaitu tahap submission, kemudian kita perlakukan sebagaimana seharusnya di tahap submission, yaitu ada revisi pra-review, ada cek plagiasi, dan seterusnya, dan sebagainya. Itu di fitur yang flexible workflow. Jadi di sana itu cukup fleksibel. Yang selanjutnya adalah flexible role. Nah, ini juga yang hampir sama dengan di OJS 2. Jadi Bapak-Ibu sekalian, sebagai editor-in-chief, ataupun sebagai journal manager, ataupun sebagai section editor, itu bisa kita rangkap-rangkap Bapak Ibu sekalian, dan memang seperti itu biasanya pengelola jurnal itu yang aktif di dalam satu jurnal ya hanya satu atau dua atau tiga, paling banter ya empat gitu ya. Nah, maka nanti di sana kita bisa berperan dengan berbagai role, yaitu mulai dari editor in chief, kemudian journal editor, journal manager, section editor, sampai nanti copy editor, sampai nanti layouter mungkin, ya. Nah, itu nanti bisa kita lakukan perubahan-perubahan role itu dengan cepat.
Kemudian di fitur yang selanjutnya yaitu responsive design. Nah, ini yang termasuk unggulan di OJS 3 ini. Jadi dengan responsive design ini membuat tampilan web OJS ini mudah diakses di laptop, desktop, ataupun di gadget, ataupun di tablet, itu bisa otomatis menyesuaikan dan tampilannya itu tidak kemudian berantakan. Jadi kalau yang versi OJS 2 itu biasanya itu tampilannya tidak sesuai dengan tampilan atau kurang ada yang kurang sesuai dengan tampilan yang ada di desktop. Biasanya seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Yang selanjutnya itu adalah simpler registration. Simpler registration ini adalah di form registrasi ketika calon author atau pengunjung kita ingin mendaftarkan atau ingin submit, maka harus registrasi. Ketika di OJS 2 itu isiannya cukup banyak di sana. Itu ya, cukup banyak, mulai dari nama depan, nama belakang, dan seterusnya sampai paling bawah kode autentikasi. Itu ada puluhan kalau tidak salah. Nah, kalau di OJS 3 ini cukup simpel, sederhana, hanya ada beberapa isian. Nah, untuk detailnya itu nanti bisa dilengkapi ketika sudah login. Nah, view profile, nah, nanti Bapak-Ibu sekalian itu bisa melengkapi di sana. Nah, itu jadi simple registration. Dan yang terakhir, ini yang keenam, itu adalah submission file. Kalau di OJS 2, itu submission file, ya satu file, misalnya di sana ada file namanya manuskrip atau artikel, kemudian nanti ada supplementary file, supplementary file itu nanti ada beberapa, bisa berupa apa itu namanya surat pernyataan yang menyatakan bahwa artikel yang ditulis ini adalah belum pernah dipublikasikan, misalnya seperti itu. Nah, kalau di OJS 3 ini nanti untuk submit misalnya manuskripnya atau artikelnya itu bisa lebih dari satu, itu ya, termasuk di sana nanti ada supplementary file. Selanjutnya Bapak Ibu, nah di sini yang gabung di webinar pagi ini kira-kira posisinya apa ya? Mestinya editor in chief atau journal manager mungkin ya, atau pengelola yang baru belum lama kemudian ditunjuk untuk ikut ini mungkin ya. Nah, harapannya sih Bapak Ibu, kalau tadi saya lihat di grup chatting itu ada banyak yang sudah mengelola itu ya, menunjukkan alamat web OJS masing-masing gitu ya. Nah, tapi mungkin sebagian juga ada yang belum punya atau baru ditunjuk sehingga belum tahu menau apa itu OJS, bisa jadi seperti itu. Yang pertama itu sebelum mulai setup adalah pastikan telah terinstall OJS 3 di server, ya mesti gitu ya, harus terinstall. Terlepas itu nanti server lokal atau sudah server yang web yang kebetulan, itu ya nanti Bapak Ibu bisa cek sendiri. Kemudian yang selanjutnya adalah untuk bisa melakukan setup Bapak Ibu sekalian, maka pakai akun yang paling tinggi, pakai role yang paling tinggi yaitu sebagai admin. Ya, sebagai admin sehingga menu-menu yang ada di sana nanti bisa diakses semuanya oleh Bapak Ibu sekalian. Kalau role-nya itu adalah sebagai role-nya itu misalnya sebagai author atau sebagai section editor atau sebagai copy editor atau sebagai letter editor, maka di sana menu yang muncul itu akan sangat terbatas sesuai dengan peran masing-masing. Tapi kalau role sebagai admin itu sudah semuanya itu akan bisa dilakukan dengan OJS 3 ini. Dan yang selanjutnya jangan lupa Bapak Ibu sekalian siapkan secangkir kopi ya Bapak Ibu. Sudah pada siap apa belum itu kopinya Bapak Ibu? Untuk nemenin kesendirian ya, karena WFH mungkin itu ya, yang masih WFH. Bapak Ibu sekalian, untuk memulai setup di OJS 3 itu Bapak Ibu bisa nanti lihat di bagian sebelah kiri ketika login. Bapak Ibu sekarang juga silahkan untuk yang bisa mengakses jurnal masing-masing, bisa langsung dicoba. Tapi ini nanti saya selesaikan presentasi saya dulu, habis itu nanti kita bisa coba praktek bareng-bareng. Nah,
Ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 menu yang nanti akan muncul ketika login sebagai admin atau journal manager. Yang pertama ada submission, yang kedua ada issues, yang ketiga ada setting, yang keempat ada user and role, yang kelima ada tool, dan yang terakhir ada administration. Nah, nanti kita akan fokus di ke-6 menu ini, itu ya. Tapi untuk yang saya bikin juga baru sampai pada setting itu ya, untuk user, untuk tool, untuk administration, ini nanti waktunya nggak cukup gitu ya. Karena untuk menu yang paling penting untuk setting itu adalah ya di menu setting itu sendiri, di menu setup itu ya, ada 5 nanti, ada journal, ada website, ada submenu workflow, dan ada menu distribution. Nah, kemudian kalau untuk menu 2 yang ada di atas itu, ada menu submission, ya, ada menu submission, dan ada menu issues. Nah, ini adalah nanti untuk pengelola artikel, journal manager, atau untuk editor. Nah, ini nanti di sana dia nggak akan ngotak-ngotik di menu yang bagian bawah. Cukup yang submission dan juga issues. Itu begitu Bapak-Ibu sekalian. Dan untuk setting atau setup yang kita lakukan di sini, ya cukup kita lakukan sekali saja. Nah, baru nanti ketika misalnya di waktu selanjutnya ada perubahan-perubahan, nah Bapak-Ibu silakan bisa menuju ke menu yang dimaksud. Seperti itu. Nah, setting jurnal yang bisa dilakukan di sana tadi di menu setting ada jurnal, ada website, ada workflow, ada distribution. Ya. Nah, di menu jurnal itu sendiri itu nanti kalau Bapak Ibu buka ya, silakan di sambil dibuka. Ada yang pertama ada 7 bagian harus kita perhatikan. Yang pertama di identitas nama jurnal. Identitas nama jurnal ini nanti pastikan sama persis dengan yang ada di ISSN, yang terdaftar di ISSN. Yang kedua, lembaga penerbit, penerbitnya siapa? Apakah mungkin fakultas atau prodi atau universitas atau penerbit yang lain. Yang selanjutnya ada nomor ISSN, di sana juga harus dicantumkan ada ISSN online dan juga ada cetak. Susunan pengelola, ini yang dimaksud dengan masthead Bapak Ibu. Masthead itu master head, journal manager. Isinya apa, yaitu yang itu ada 2 paragraf resume. Jadi jurnal ini namanya apa, diterbitkan siapa, menerbitkan artikel temanya tentang apa, dan sebagainya. Nah, itu adalah ringkasan informasi jurnal. Yang selanjutnya nanti ada identitas kontak dan ada section. Pada bagian website, Bapak Ibu sekalian, ini nanti apa saja pengaturan yang bisa kita berikan. Yang pertama adalah appearance. Nah, ini yang paling menarik di appearance itu adalah mengatur tampilan Bapak Ibu sekalian. Jadi berdandan ya, dandan atau bersolek supaya tampilan website kita itu bagus, menarik, itu adalah di website ini, ada di appearance di sana. Oh ya. Dan berikutnya ada yang kedua ada information, ada archiving, lalu ada lineage, lalu ada plugin, lalu ada announcement, navigation menu, lalu ada static page. Yang selanjutnya di bagian setup workflow itu ada 5 bagian paling tidak yang akan kita setting. Yang pertama ada komponen, ada submission, ada review, ada publisher library, kemudian ada email. Yang selanjutnya yang paling kanan itu nanti ada distribution, yaitu bagaimana untuk proses pengindekan supaya mudah dikenali oleh mesin pengindek. Yang selanjutnya itu adalah akses, bagaimana orang mengakses jurnal kita, apakah bisa diakses atau tidak, atau di offline-kan sementara. Nah, itu nanti ada di sana. Lalu ada payment dan juga permission. Nah, ini yang paling utama dari setup jurnal kita adalah di menu setting jurnal ini. Kalau di sana ini setting jurnal, workflow, kemudian ada distribution. Oke. Oke, ini bagian-bagiannya. Nah, sekarang masuk ke menu setting, kemudian
jurnal yang maka akan muncul tiga menu, yaitu ada message, ada kontak, ada section. Nah, di sini Bapak Ibu sekalian, isi nama jurnal harus sama persis seperti yang ada di ISSN. Jurnal inisial ini adalah ini yang dikasih tanda bintang merah seperti ini, berarti harus diisi Bapak Ibu. Nah, ini jurnal inisial ini adalah yang nanti akan digunakan pada suffix di nomor per DOI-nya berapa, garis miring, kemudian nama jurnalnya apa, itu yang diambil adalah di jurnal inisial. Seperti itu Bapak Ibu, di sana jangan ada spasi, itu ya, ada tanda baca yang lain. Jurnal abbreviation ini singkatannya, itu ya. Kemudian nanti, jadi intinya isikan identitas jurnal ISSN. Kalau perlu Bapak Ibu ini yang sudah terdaftar namanya seperti apa, nah, begitu. Dan di mengundang budaya yang kajian Islam, kemudian menerima artikel temanya apa saja itu ya. Nah, kemudian di sana siapa yang menerbitkan gitu ya, dan berapa kali terbit dalam setahun itu ya. Nah, di sana bisa dicantumkan, nanti kita bisa coba the journal summary. Kemudian di masthead bagian bawah ini ya, di setting journal masthead itu perlu editornya siapa, editornya itu ya. Nah, jangan lupa untuk masthead ini nanti diisi dengan daftar nama pengelola yang disertai link profil, bisa Google Scholar, bisa Editopus, bisa nomor Orchid, bisa Sinta. Bisa Sinta ya, setelah di menu setting jurnal, kemudian tadi Mas Head sudah diisi struktur kepengurusannya, yang berikutnya adalah kontak. Kontak di sini ini adalah yang pertama mailing address diisi, tapi diisi alamat fisik dari kampus Bapak Ibu sekalian. Jalan Ahmad Yani nomor 40A dan seterusnya. Nah, baru di bawahnya bisa dikasih email. Jangan hanya dikasih alamat email saja, karena di sini adalah alamat fisik. Kalau perlu di sini nanti bisa ditaruh pin Google Map yang menunjukkan alamat dari Bapak Ibu sekalian, alamat dari kampus Bapak Ibu sekalian. Kemudian ada dua kontak yang dicantumkan di sana. Yang pertama adalah principal kontak. Principal kontak ini biasanya adalah editor in chief-nya. Namanya siapa, jabatannya apa, lalu alamat emailnya apa, dan nomor HP-nya berapa, supaya mudah dihubungi dan afiliasi. Dan yang selanjutnya itu adalah technical support contact. Nah, technical support itu ya, managing editor. Nah, dia yang menangani lalu lintas artikel biasanya. Nah, itu siapa, monggo bisa Bapak Ibu sekalian mungkin merangkap editor in chief, merangkap technical support juga boleh, enggak apa-apa, silakan. Atau kalau bisa ditunjuk orang lain itu juga bisa. Ini yang nanti akan memberikan penjelasan-penjelasan teknis jika author, reviewer, copy editor atau yang lain mengalami kendala di dalam pengoperasian OJS di dalam mengelola artikel mereka masing-masing, maka ini tak. Yang berikutnya ada section. Ya, ada section. Section di sini adalah diisi dengan kategori terbitan. Biasanya kalau yang saya buat di IBDA itu adalah artikel dan ada editorial. Tapi bisa juga nanti dipisah isinya juga terkait dengan editorial. Bisa atau front matter.
atau back meter itu juga bisa dimasukkan. Front meter itu nanti adalah mulai dari cover, daftar isi, gitu ya. Pengantar redaksi misalnya, kalau misalnya ada, itu juga bisa dimasukkan. Back meter ya berarti nanti cover belakang, seperti itu Bapak-Ibu, bisa dimasukkan di sana. Sehingga tidak tercampur nanti dengan artikel-artikel yang intinya, yang utama. Untuk pengaturan gambar header, footer, tema, tampilan website, dan lain-lain. Header di sana nanti silakan Bapak-Ibu bisa bikin, gitu ya. Ukurannya disesuaikan, nanti kita akan coba lihat ukurannya berapa, gitu ya. Dan jangan lupa nanti di-upload, kalau mau ganti juga tinggal di-delete dulu, lalu kembali upload untuk file yang lain. Footer di sana Bapak Ibu nanti bisa lihat footernya itu isinya apa saja, umum itu ya, untuk mempermudah itu ya, untuk mempermudah navigasi dari side menu di bagian kanan, masih tidak masalah Bapak Ibu sekalian, sehingga memudahkan untuk pengguna mengakses informasi yang ada di OJS kita. Itu sebagian untuk appearance, nanti kita akan coba. Yang selanjutnya ada information, ini adalah terkait dengan deskripsi singkat untuk pustakawan dan juga calon penulis dan pembaca. Biasanya ini nanti tersedia di sidebar situs ketika blog informasi telah ditambahkan. Jadi kalau sudah ada ini nanti diklik, ada tulisan ini di OJS 2 yang kelihatan jelas, for reader, for author, for publisher atau for librarian gitu ya. Nah, di sana nanti adalah terkait dengan bagaimana cara mengakses artikel-artikel yang ada di dalam OJS kita. Selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada archiving ya, menu archiving. Kalau Bapak Ibu sudah sedang membuka di backend atau di login admin, itu juga silakan bisa sekalian ngecek Bapak Ibu sekalian gitu ya. Kalau ada pertanyaan nanti disimpan dulu atau mau ditaruh di chat juga silahkan Bapak Ibu. Nah, untuk archiving ini adalah layanan dari pihak ketiga untuk melakukan pengarsipan website. Jadi Bapak Ibu sekalian, ketika misalnya website kita itu tiba-tiba tidak bisa diakses karena berbagai hal ya, yang paling sering biasanya itu adalah kena virus biasanya mungkin atau kena serangan hacker gitu ya. Tiba-tiba down, tiba-tiba di device gitu ya. Nah, maka di sana pengunjung kita itu masih bisa mengunjungi website kita, kembaran dari website kita, OJS kita itu di tempat lain. Itu namanya archiving, jadi diarsipkan. Yang pertama itu bisa dipakai dari standarnya atau bawaannya PKP itu ya, dari SFU Sanang itu bisa, atau dipakai log, atau juga bisa pakai log. Nah, log ini apa? Log itu adalah lot of copy keep stuff safe. Jadi di sana itu website dari Bapak Ibu sekalian OJS-nya itu akan di copy kemudian ditaruh di arsip sana, bisa di log, bisa juga di clock. Nah, monggo tinggal dipilih saja mau yang mana, sesuaikan dengan kebutuhan. Yang selanjutnya ada menu language. Nah, di sini ada bahasa standar yang digunakan yaitu bahasa Inggris gitu ya. Nah, namun Bapak Ibu juga bisa mengaktifkan untuk bahasa-bahasa yang lain termasuk bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab atau bahasa K-pop itu ya, juga bisa ditambahkan di sana untuk mempermudah pengunjung-pengunjung dari negara asing. Ada 44 pilihan bahasa asing yang bisa kita install di sana. Seperti itu, kalau yang dari perguruan tinggi agama biasanya menambahkan juga bahasa Arab itu ya. Nanti bisa dimasukkan, silahkan. Nah, selanjutnya Bapak Ibu sekalian, di sini ada menu plugin di setting website kemudian plugin. Nah, ini ada plugin, itu adalah berisi tool tambahan yang bisa digunakan untuk meningkatkan kinerja pengelolaan OJS. Nah, apa saja, ada banyak sekali Bapak Ibu sekalian yang bisa kita manfaatkan, kita bisa aktifkan dan juga kita bisa atur, kita bisa setting sesuai kebutuhan kita. Nah, beberapa tool yang populer yang sering digunakan itu adalah misalnya di sana nanti custom block manager. Nanti Bapak Ibu silakan bisa cek ke bawah itu di scroll kalau sedang
sedang membuka juga, silakan bisa dicoba lihat gitu ya. Custom Block Manager. Lalu ada DOAJ Export Plugin. Kalau yang sudah terindex di DOAJ, nanti di sana bisa dilakukan setup gitu ya, untuk bisa mengambil metadata dari artikel-artikel kita kemudian di submit ke DOAJ. Selanjutnya juga ada Quick Submit Plugin. Nah, ini juga cukup penting juga untuk jurnal-jurnal terutama yang baru online, baru pakai OJS, tapi sudah terbit sekian tahun yang lalu. Misalnya terbit sejak tahun 2010. Nah, maka untuk itu kan tidak mungkin akan kita lakukan proses artikel, ya, proses pemrosesan artikel mulai dari submit, review, kemudian sampai ke copy edit itu ya, dan seterusnya. Itu enggak mungkin. Kenapa? Karena itu sudah terbit posisinya. Maka kita bisa memanfaatkan plugin yang namanya Quick Submit untuk hanya mengupload gitu ya, hanya mengupload PDF yang sudah terbit itu, yang terbit dalam bentuk cetak, kemudian kita online-kan. Nah, kita upload dan kemudian kita masukkan metadatanya, siapa penulisnya, dari institusi mana, judulnya apa, kemudian abstraknya, kemudian kata kunci, kemudian daftar pustaka. Nah, itu adalah metadata-metadata yang kita nanti entry. Tinggal entry saja sesuai dengan apa yang ada di edisi cetak. Seperti itu, Bapak-Ibu sekalian. Jadi, nggak usah khawatir. Kenapa kok edisi-edisi lama perlu kita upload, perlu kita masukkan ke OJS kita? Nah, itu adalah nanti semakin banyak yang kita upload, harapannya itu akan semakin banyak yang mengakses dan juga mengutip, mensitasi artikel yang ada di jurnal kita. Seperti itu. Nah, kalau ada misalnya artikel yang sudah, artikel orang lain dari kampus lain yang kemudian mengutip dari jurnal cetak yang sudah kita miliki, ya misalnya terbit tahun 2015, dikutip oleh artikel 2018. Artikel yang mengutip itu online, ya online. Nah, maka ketika nanti dilakukan crawling oleh Google Scholar, itu akan otomatis muncul. Biasanya ketika Bapak Ibu sekalian mengupload edisi-edisi lama dalam waktu proses penguploadan itu misalnya 1 bulan, 2 bulan berikutnya, itu biasanya akan naik drastis itu sitasi dari artikel jurnal Bapak Ibu sekalian. Nah, maka harapannya itu nanti Bapak Ibu bisa menggunakan fasilitas Quick Submit ini untuk mengupload edisi-edisi lama. Static Page Plugin. Nah, ini adalah untuk membuat menu, ya, untuk membuat menu yang ada di sebelah kanan Bapak Ibu sekalian. Nanti ada Focus and Scope, ada Author Guideline, ada Plagiarism Checker dan seterusnya. Ya, nanti bisa kita coba bersama-sama. Kemudian yang selanjutnya ada Crossref XML Xmod Plugin. Nah, ini juga yang sering dipakai kaitannya dengan DOI Crossref itu tadi yang dijelaskan oleh Pak Yoris. Ya, di sini nanti kita bisa aktifkan, kita bisa setting dan juga kita bisa ekspor ataupun kita setting secara otomatis itu ya, untuk bisa di ketika sudah submit. Jadi ada beberapa pilihan, nanti kita akan submit manual metadata XML-nya itu ke Crossref atau di seperti itu Bapak Ibu. Yang selanjutnya adalah DOI plugin. Nah, ini nanti kita masukkan nomor DOI kita berapa, lalu kemudian sufiknya mau bagaimana ya. Nah, nanti kita coba lihat. Dan yang berikutnya ini yang cukup populer adalah them plugin. Nah, ini adalah ibaratnya baju yang dipakaikan ke OJS kita. Ya, baju yang dipakaikan ke OJS kita, maka kita cari baju yang bagus gitu ya, template atau plugin yang bagus, kemudian kita bisa masukkan ke OJS kita dan kita aktifkan, maka bisa kita sesuaikan, kemudian tampilan akan bisa semakin bagus dan menarik. Untuk koleksi plugin yang lain, ini nanti Bapak Ibu sekalian bisa diklik di menu plugin gallery di sana ya. Plugin gallery di sana akan ada banyak. Jadi kalau yang di install plugin ini yang sudah, ketika kita install OJS otomatis ini juga akan ikut terinstall, tinggal kita aktifkan. Tapi kalau perlu
plugin yang lain, silakan nanti bisa cari di plugin galeri di sana. Selanjutnya, Bapak Ibu sekalian, setting website plugin custom blog manager. Nah, tadi sudah kita singgung di sana. Untuk setting website plugin ini yang kita coba adalah custom blog manager. Fungsinya untuk apa? Nah, ini yang populer, yaitu plugin ini berfungsi untuk membuat blog custom sesuai dengan kebutuhan kita. Nah, ini yang populer bisa dilihat Bapak-Ibu sekalian di sebelah kanan. Jurnal Bapak-Ibu sekalian sudah lengkap apa belum menunya? Kalau belum, nanti bisa kita tambahkan. Kalau yang kurang, nanti juga bisa ditambahin. Nah, misalnya contoh menu yang ada di sebelah kanan, blog custom, itu adalah ada focus and scope, ini quick access, ini satu blog. Kemudian index by, ini misalnya, ini satu blog lagi. Lalu ada for author, ini satu blog lagi. Lalu ada tool, satu blog lagi. Dan ada statistik, satu blog lagi. Oh, ini masih ada yang kanan, ini satu blog lagi untuk menampilkan sertifikat akreditasi. Jadi total di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 blog contohnya yang ada di jurnal IBDA ataupun Komunika, nanti juga sama. Kurang lebih ada 6. Nah, ini bikinnya bagaimana? Itu ada di custom blog manager, Bapak-Ibu sekalian. Nah, caranya bagaimana? Cukup mudah, Bapak-Ibu tinggal masuk nanti ke menu setting website plugin, gitu ya. Di menu yang tadi ini sampai muncul ini plugin di sini gitu ya. Nah, kemudian dicari aja atau digeser ke bawah, cari yang namanya custom blog manager. Nah, ini nanti di sana akan ada custom blog manager. Kalau belum aktif itu belum dicentang, atau kalau belum dicentang berarti belum aktif, silakan Bapak Ibu nanti bisa klik centang di sana, muncul tanda centang berarti sudah aktif. Nah, tinggal kalau sudah klik beberapa detik nanti akan aktif, tinggal diklik nanti tombol manage custom blog. Nah, manage custom blog di sini nanti akan muncul kotak dialog untuk membuat blog yang baru. Di sebelah kanan itu bisa Bapak Ibu lihat yang pertama ini, nanti apa nama blognya bebas, silakan Bapak Ibu, misalnya nama blognya adalah pengindek misalnya. Nah, kemudian di bagian bawahnya adalah isinya. Nah, ini isinya. Jadi yang di bagian atas ini adalah nama blognya, yang di bagian bawah ini nanti yang akan tampil Bapak Ibu sekalian. Jadi yang akan tampil di sebelah kanan itu yang ada di konten ini. Jadi kalau yang blog name ini tidak tampil di bagian halaman OJS kita, tidak, ini hanya sebagai penamaan ke sistem aja. Nah, jadi di sana index by misalnya ini, jangan lupa nanti cantumkan linknya. Bagaimana caranya nanti kita bisa coba kalau ada waktunya ya Bapak Ibu sekalian. Nah, selanjutnya di sana kita, setelah kita bahas ini salah satu ya, jadi dari menu plugin teknisnya seperti itu. Nah, untuk yang lain nanti juga masih banyak. Selanjutnya itu ada announcement Bapak Ibu sekalian. Nah, untuk announcement di sini berfungsi untuk membuat pengumuman yang terkait jurnal yang disampaikan kepada pengunjung website. Misalnya jurnal Bapak Ibu sekalian menyelenggarakan call for paper biasanya, atau memberikan pengumuman terkait perubahan pengelola jurnal misalnya mulai edisi 2021 editor in chief akan dipegang oleh ini misalnya. Nah, itu seperti itu misalnya, atau mulai tahun, kalau contoh ini yang ada di sini IBDA ini mulai edisi volume 14 nomor 2 tahun 2020 IBDA itu akan menerbitkan artikel dalam bahasa Inggris. Nah, untuk itu para penulis itu diharapkan untuk men-submit artikel dalam bahasa Inggris, ataupun masih bisa juga mengirim dalam bahasa Indonesia yang sesuai dengan UAB atau EYD. Nah, di mana nanti di sana untuk proses translate itu akan dibebankan kepada author. Nah, kurang lebih seperti itu misalnya, ini adalah pengumuman. Jadi untuk membuat pengumuman apapun nanti terkait dengan pengelolaan, terkait dengan artikel, terkait dengan author dan seterusnya, itu bisa disampaikan di sana. Yang selanjutnya di sana ada navigation menu Bapak Ibu sekalian. Navigation menu di sini ada dua menu utama, yaitu ada user dan ada primary. Ya.
Navigation menu ya untuk mengatur menu navigasi di website OJS. Jadi secara standar di sana nanti ada top menu. Ya, ada menu-menu yang ada di bagian atas Bapak-Ibu sekalian. Ada home, ada archive, ada about, dan seterusnya. Nanti kita bisa atur. Ya. Dan ada user. Kalau user ini adalah menu nanti ketika login. Ya, menu untuk user ketika login. Ketika sebagai author, ya, layanan yang muncul atau menu yang dimunculkan apa saja. Kalau sebagai reviewer, menu yang dimunculkan apa saja. Nah, itu nanti kita bisa atur masing-masing. Nah, jadi terdapat dua menu utama. Ada user dan ada primary. Primary ini adalah menu yang secara umum tampil ketika orang mengunjungi OJS kita. Yang tampil biasanya di bagian atas. Di sana ada home dan seterusnya. Oke, nah ini contoh cara untuk mengedit atau men-setup atau men-setting menu, ya, custom menu yang kita coba di sana. Misalnya nanti ada tadi, jadi di sini nanti untuk ngedit itu tinggal diklik aja panah biru kecil ini, ya, kemudian diklik tombol edit ini. Setelah diklik tombol edit, maka nanti akan muncul menu yang ada di sebelah kanan ini, ya, ini yang kita edit misalnya menu primary. Nah, di sana nanti ada assign menu item. Jadi yang ada di sebelah kiri, kotak sebelah kiri, blok sebelah kiri ini adalah menu-menu yang muncul, yang sudah muncul. Ada current, lalu ada archive, ada announcement, ada login. Apakah announcement dan login ini muncul? Tidak. Nah, Bapak Ibu lihat di sana ada gambar mata yang kemudian dicoret. Nah, berarti ini tidak muncul, Bapak Ibu sekalian. Ya. Indexing ini berarti muncul, about oh ini berarti tidak muncul. Nah, untuk yang ada di sebelah kanan, nah ini adalah unassigned menu item, yaitu menu-menu yang belum dimasukkan ke daftar menu primary, gitu ya. Kalau mau masukkan nanti silakan tinggal klik geser langsung aja ke sebelah kiri, maka akan muncul. Nah, seperti itu Bapak Ibu sekalian, cukup mudah di sana, tinggal klik drag saja. Kalau di OJS 2 agak repot sepertinya. Ya. Nah, setting website static page. Nah, selanjutnya ini static page. Nah, static page di sini adalah untuk membuat kaitannya nanti dengan menu. Ya, misalnya di sana static page yang saya buat di sini adalah ada focus and scope, ada reviewer, ada publication ethic, ada publication fee, lagi resume screening, dan ini path-nya, dan seterusnya. Nah, ini nanti adalah menu-menu di halaman-halaman atau page yang ada di static page ini, nanti yang akan muncul di sini. Quick access ini, misalnya focus and scope, author guideline, publication ethic, lagi resume, ya, publication fee, atau juga author fee. Nah, di sini. Ini menu-menu yang ada di sini, ini halamannya ketika diklik focus and scope kan muncul halaman focus and scope. Nah, itu bikin halamannya di mana? Yaitu di static page di sini. Jadi ada kaitan antara satu tab dengan tab yang lain. Seperti itu Bapak Ibu, untuk membuat static page cukup mudah. Di sana tinggal Bapak Ibu klik nanti tombol add static page, lalu silakan diketik judulnya apa, isinya apa. Nanti kita bisa contohkan. Berikutnya ini contohnya, ya, di halaman selanjutnya, di slide selanjutnya contohnya ini adalah untuk membuat static page. Di path ini adalah nanti yang akan menjadi alamat di website kita, gitu ya. Focus and scope di sini kecil semua, jangan ada spasi di antara kita, gitu ya. Jadi jangan ada spasi di sana, kecil semua dan jangan ada spasi. Karena ini yang menjadi alamat halaman kita. Yang ada di sebelah kanan, title. Nah, ini adalah nanti yang akan muncul, ya, yang akan muncul di halaman ini, focus and scope. Maka di sana boleh kapital, boleh spasi, dan seterusnya. Seperti itu. Dan di konten, nah ini baru isinya apa misalnya, komunika, publish artikel, MN Stop, apa saja. Itu ya, silakan nanti bisa Bapak-Ibu uraikan di sana. Kalau sudah, jangan lupa nanti diklik tombol save. Begitu, lalu yang selanjutnya ada workflow. Ada workflow di sini terkait dengan
apa? Yaitu pengaturan submit artikel, proses review, dan juga email template ya untuk workflow. Jadi ada komponen, ada submission, ada review, ini ya, ini workflow setting. Kemudian misalnya di sana kita cek untuk yang submission, submission nanti ada author guideline, ada author guideline di sini bisa dimasukkan panduan penulisan artikel. Ya. Pada pengaturan submission workflow ini apa saja? Yang pertama author guideline, yang kedua ada submission preparation checklist. Jadi kalau Bapak Ibu submit untuk pertama kali, biasanya nanti di sana akan ada checklist artikel belum pernah dipublikasikan sebelumnya atau sedang dipertimbangkan untuk diterbitkan di jurnal lain. Centang. File artikel yang disubmit dalam format Open Office, Microsoft Word, atau RTF, centang. Nah, tapi biasanya kebanyakan para author itu tidak menyadari dan tidak membaca secara detail apa yang dicentang oleh author tersebut. Itu sehingga pengelola sebenarnya dengan mencentang-centang itu adalah sebagai tanda setuju dengan pernyataan-pernyataan yang ada di sana. Nah, cuman karena kurang aware dengan centang-centang tersebut, maka pengelola jurnal nanti dia masih meminta yang namanya di sini ada publication ethic itu ya. Nanti tinggal di-download filenya, kemudian dikasih tanda tangan dan bermatre Bapak Ibu sekalian. Kalau perlu itu bermatre. Nah, begitu. Kemudian apalagi ini tadi yaitu sampai pada notification of author submission nanti di sana apa saja nanti kita bisa cek, ada submission metadata dan ada privacy statement. Ini adalah beberapa pengaturan dari submission yang perlu kita masukkan di sana. Gitu ya. Yang selanjutnya di proses review. Nah, ini yang cukup penting juga di proses review Bapak Ibu, di tahap review, maka di sana salah satu yang menjadi apa namanya? Menjadi hal penting adalah adanya review form. Review form ya Bapak Ibu sekalian, nanti di sana bisa dilihat Bapak Ibu sudah punya form apa belum. Nanti setelah slide ini akan ada bagaimana cara membuat form itu ya. Nah, isinya apa? Yaitu terkait dengan bagaimana reviewer itu mereview artikel kita. Di sana itu aturannya ada semua. Yang pertama misalnya default review deadline. Jadi reviewer itu batas maksimal mereviewnya itu berapa minggu. Biasanya standarnya itu adalah 4 minggu atau 1 bulan. Bapak Ibu bisa tambahi atau bisa kurangi di sana. Nanti ya, default review deadline. Kemudian yang berikutnya ada automate email reminder. Nah, ini nanti akan ada pengingat email yang otomatis ketika proses atau review deadline-nya itu belum diselesaikan, maka akan ada reminder atau pengingat kepada reviewer. Kemudian yang berikutnya ada review form. Nah, ini bagian yang muncul di layar ini sebelah kanan, contohnya review form ini yang dimiliki kita, ini misalnya Komunika. Nah, ini di sini ada form review jurnal Komunika untuk artikel yang tema-tema komunikasi. Review form tema konseling, ada juga review form yang tema dakwah karena Komunika itu jurnal dakwah dan komunikasi, maka untuk subtema tersebut kita bikin review form sendiri-sendiri. Nah, untuk yang menunjukkan angka di sana ini adalah yang sedang direview dan sudah selesai direview, gitu ya, Bapak Ibu sekalian. Kalau yang nol ini berarti enggak pernah dipakai formnya. Kemudian selain itu ada pengaturan lagi, kalau di scroll ke bawah ini ada blind review. Apakah reviewer itu bisa melihat siapa penulis artikel ini atau tidak? Nah, itu nanti terkait dengan kebijakan dari jurnal Bapak Ibu sekalian. Ada yang blind review, ada yang double blind review, ada yang open review. Ya, jadi tidak blind. Jadi reviewer itu tahu penulis, penulis juga tahu siapa reviewernya. Itu juga bisa. Nah, itu nanti bisa diatur. Selanjutnya ada competing interest ini ya, yaitu reviewer itu nanti akan ditanya terkait dengan
kode etik dan aturan ya, policy ya, disclosure policy. Bagaimana cara mereview dan seterusnya. Review yang penting interest statement. Ada pernyataan bahwa reviewer itu memang berkompeten di bidangnya. Kemudian yang berikutnya yang ketujuh ada review guideline. Jadi bagaimana reviewer itu akan melakukan review itu diberikan panduan di sana. Nanti saya contohkan ada beberapa tahap-tahapnya. Kalau perlu link video itu juga bisa dicantumkan di sana. Yang delapan ada review option, lalu ada reviewer access. Nah, seperti apa tampilannya nanti kita bisa coba lihat bersama-sama. Ya. Jadi sekali lagi untuk proses review ini aturlah proses review sesuai keperluan dan kebutuhan jurnal Anda masing-masing. Tidak harus sama seperti dengan jurnal yang lain. Tidak harus sama dengan jurnal saya ataupun yang lain. Itu seperti itu Bapak-Ibu sekalian, karena memang kebijakannya itu bisa jadi berbeda-beda. Contoh membuat review ya, di sini nanti ada tombol create review di sini sebelah kanan ini. Kalau membuat review form review ya, ini ada create review form, nanti akan muncul ini kotak dialog review form. Di sana ada review form, judulnya apa, kemudian isi formnya, deskripsinya bagaimana. Ini deskripsikan reviewnya untuk reviewer apa gitu ya. Bisa juga dikosongkan. Nah, selanjutnya setelah diisi masuk ke yang menu kedua yaitu form item ya. Di form item di situ nanti di review form ini contohnya ini yang punya Komunika ada item kajian analisis dan sintesis gitu ya. Lalu apa pilihannya? Review required to complete item misalnya ini dicentang maka reviewer harus ngisi ya, harus milih salah satu yang ada di sana. Include in message to author. Nah, ini juga termasuk nanti hasil reviewnya dikirimkan ke author. Lalu jenis itemnya apa? Di sini nanti ada banyak. Ini salah satu contohnya adalah radio button. Radio button itu jadi nanti reviewer itu hanya memilih dari tiga pilihan yang ada ini. Misalnya ada pernyataan ketajaman analisis dan sintesis. Nah, reviewer setelah membaca artikel Bapak Ibu atau artikel dari author itu punya gambaran kira-kira analisisnya tajam atau tidak. Kalau memang tajam, nanti dia akan milih tajam. Kalau tidak, ya tidak. Tapi kalau agak tajam, ya mungkin bisa jadi cukup tajam. Nah, pilihan di sini nanti juga bisa di-custom Bapak-Ibu sekalian. Ini misalnya cuma tiga, Bapak-Ibu bisa bikin sangat tajam, tajam, cukup tajam, agak tajam, tidak tajam, sangat tidak tajam. Misalnya itu ya. Ada 6 pilihan. Nah, itu kan nanti reviewernya jadi tambah bingung bukan itu ya. Nah, silakan nanti Bapak Ibu bisa custom sendiri. Ini namanya setup, ini namanya setting. Nah, proses-proses seperti ini misalnya pembuatan form ya cukup sekali di depan itu ya. Nanti selanjutnya tinggal pakai. Kalau ada revisi, maka nanti Bapak Ibu bisa bikin form yang baru atau mengcopy. Kalau diklik panahnya di sini nanti Bapak Ibu itu akan muncul copy, nah itu ya. Nah, tapi bukan copy yang dicangkir tadi ya. Nah, itu copy nanti akan menjadi dua, tinggal diedit. Karena kalau yang sudah ada isinya seperti ini, Bapak Ibu sekalian, formnya itu tidak bisa diedit seperti itu. Tidak bisa diedit. Bisanya itu adalah dari yang sudah ada ini nanti di copy. Nah, kemudian di yang baru hasil copyannya itu kemudian diedit. Itu baru bisa karena masih kosong. Karena kalau ini misalnya tema penyiaran misalnya ini kosong, ini masih bisa diedit. Tapi ini tidak diaktifkan. Seperti itu Bapak-Ibu sekalian. Kemudian sampai sini tadi, oke. Okay. Nah, ini baru satu pernyataan atau pertanyaan Bapak-Ibu sekalian. Nah, biasanya di review form itu kan ada banyak item-item yang ditanyakan atau yang dinyatakan oleh para reviewer. Itu biasanya banyak, paling tidak ada 5 atau 10 itu ya terkait dengan penilaian reviewer terhadap artikel yang sedang direview. Nah, maka di sana untuk yang selanjutnya ini di save dulu dan nanti bisa bikin lagi itu ya form item add new lagi nanti akan ulangi lagi dari langkah 1 sampai langkah 3 ini sampai secukupnya. Seperti itu. Lalu yang berikutnya ada setting kemudian distribution. Nah, ini cukup penting juga Bapak Ibu sekalian. Untuk distribution, ya, distribution di sini
Ada 4 menu. Yang pertama ada indexing, ada akses, ada payment, dan juga ada permission. Yang pertama ini ada indexing. Indexing ini untuk mempermudah mesin pengindeks, misalnya Google Scholar atau Google itu ya, untuk menemukan website atau menemukan OJS kita dan mengindeks artikel. Kalau bisa, Bapak Ibu sekalian, ini nanti jangan dikosongkan, gitu ya, untuk mempermudah. Ya, kalau diisi seperti ini nanti mempermudah mesin pengindeks, nah, untuk mengindeks artikel-artikel yang ada di jurnal kita. Bisa jadi ketika misalnya ada penulis kok komplain kepada kita pengelola jurnal, kok artikel saya belum terindeks ya, bisa jadi salah satu faktornya itu adalah description dan custom text di sini belum diisi. Nah, silakan Bapak Ibu dicek kira-kira sudah ada isinya apa belum. Kalau belum nanti bisa kita coba bareng-bareng. Gitu ya. Selanjutnya itu adalah di menu akses. Nah, ini tadi yang saya sampaikan, jurnal kita itu nanti bisa di-online-kan dan juga bisa di-offline-kan dengan sekali klik. Di mana letaknya? Yaitu ada di menu distribution setting ini. Ya. Ada 3 pilihan. Yang pertama, the journal will provide open access to its content. Open access, ya. Jadi open access, siapapun bisa mengakses tanpa perlu login untuk membaca artikel-artikel kita. Tuh ya. Nah, kemudian yang kedua, the journal will require subscription to access some or all of its content. Nah, yang kedua ini adalah untuk bisa membaca artikel, untuk bisa mengakses, membaca dan mendownload artikel-artikel di jurnal kita, para pengunjung itu perlu untuk registrasi terlebih dahulu. Register itu ya, ada menu register di sana. Itu begitu ya. Dan yang ketiga, OJS will not be used to publish the journal's content online. Nah, ini yang pilihan ketiga. Di offline-kan sementara sehingga tidak bisa diakses secara publik, begitu. Hanya sebagai beranda saja, hanya sebagai etalase saja, orang mau mengunjungi isinya itu enggak bisa. Itu begitu Bapak Ibu sekalian, nanti bisa dipilih. Tentunya defaultnya atau standarnya adalah the journal will provide open access to its content. Oke, berikutnya ada payment. Ya, payment di sini bisa diaktifkan untuk general option, misalnya payment will be enabled to this journal. Nah, nanti bisa juga ada fitur payment di komponen yang tadi di depan, itu di plugin atau komponen itu ya Bapak Ibu, di sana juga perlu setting kalau mau menerapkan payment. Misalnya pembayaran tadi, orang ketika mau download, mau baca itu membayar dulu, kayak di Elsevier atau di SEM atau di yang lain itu ya, yang berbayar-berbayar itu. Nanti kita bisa setting di sana, sekali download misalnya kalau di Science Direct itu $30, di tempat kita ya misalnya $10, $5 misalnya itu, atau 100.000 atau 50.000, bisa di custom di sana, silahkan Bapak Ibu sekalian. Ini nanti di sini settingnya, tapi kalau untuk jurnal-jurnal yang ada di Indonesia sepertinya itu sih mayoritas ya, nggak ada yang pakai payment seperti ini gitu ya. Kalaupun ada, biasanya itu tidak tersistem gitu ya, dan penagihannya itu lewat WA atau email, bisa jadi mungkin ya ada yang seperti itu, tapi nggak masalah, itu pilihan bagi pengelola masing-masing gitu ya. Yang selanjutnya ini ada distribution. Nah, di sini ada menu permission. Nah, di permission Bapak Ibu sekalian ada copyright notice. Ini adalah pernyataan hak cipta. Jadi intinya nanti di permission ini ya, copyright atau hak cipta artikel itu ada pada siapa? Nanti ditentukan di sana, Bapak Ibu yang menentukan. Copyright holder-nya ini ya yang ada di bagian bawah, Bapak Ibu, siapa? Apakah author atau jurnal atau yang lain? Kalau IBDA kebetulan memang IBDA dan Komunika itu author, dipegang sama author. Jadi tidak ada copyright transfer Bapak Ibu sekalian. Seperti itu. Nah, kemudian di base new article copyright yes on. Nah, ini berdasar apa? Yaitu default year will be drawn from the issue publication date. Jadi menyesuaikan dengan
kapan artikel itu dipublish gitu. Nah, kalau yang bawah ini adalah the work will be drawn from the article publication date as in publish as you go. Nah, ini yang kedua. Misalnya edisi 2020 nomor 2 terbitnya bulan Oktober misalnya, tapi kok ada yang diproses sampai bulan Januari 2021 misalnya. Nah, maka terbitnya mau 2021 atau 2022 2020. Nah, itu nanti menyesuaikan. Disinilah pilihan yang bisa kita tentukan. Seperti itu Bapak Ibu sekalian, dari materi yang saya sampaikan secara umum sekali lagi berdasar slide yang sudah saya susun. Nah, untuk selanjutnya Bapak Ibu sekalian, ini jam 10.19 ya. Untuk selanjutnya silahkan ada forum diskusi atau saya kembalikan dulu kepada Pak Yoris. Monggo Pak Yoris. Terima kasih Pak Warta. Nah, mungkin dipersilahkan minum kopi dulu Pak. Baik, sambil menunggu Pak Warto istirahat sejenak, saya akan membacakan pertanyaan Bapak Ibu yang ada di kolom chat. Nah, di sini Bapak Ibu yang hadir ada yang dari Sorong juga hadir, kemudian Pakuan, kemudian untuk pertanyaannya, nah di sini ada pertanyaan dari jurnal Meta Yuridis, jurnal yang beliau kelola saat ini menggunakan OJS 2. Kalau update ke OJS 3, apakah aman? Takutnya nanti kacau. Mohon maaf sebelumnya, masih pemula. Mohon bantuannya Pak Warto. Langsung dijawab sekarang atau nanti Pak? Atau saya kumpulkan dulu mungkin? Di satu-satu apa ya? Nggak apa-apa, Ting. Dikumpulkan aja Pak. Iya. Saya juga sambil nyatet. Baik, untuk recording webinar nanti akan kami sampaikan di akhir acara. Sebenarnya ini juga live YouTube Bapak Ibu, sehingga Bapak Ibu bisa mengulang kembali di YouTube nanti. Untuk URL nanti akan kami sampaikan. Kemudian untuk pertanyaan yang kedua dari Arisyanti bertanya terkait dengan DOI, jika jurnal kami terdapat web policy, apakah tetap melakukan install DOI aplikasi? Kemudian yang kedua, jika jurnal kita terdapat artikel kita yang diduga plagiasi oleh kampus lain, bagaimana solusinya? Mohon pencerahan. Begitu Pak Wata, sebenarnya untuk pertanyaan yang kedua tidak terkait dengan OJS 3, mohon kiranya bisa dijawab. Ya. Oke, saya jawab untuk yang pertama Bapak-Ibu sekalian, terkait dengan proses upgrade gitu ya, dari OJS 2 ke OJS 3 gitu ya, secara umum bisa dilakukan gitu ya. Migrasi gitu ya, antara dari OJS 2 ke OJS 3. Ada beberapa alternatif atau ada beberapa pilihan Bapak Ibu sekalian untuk melakukan upgrade istilahnya itu ya. Yang dulu saya lakukan gitu ya, yang dulu saya lakukan di tahun 2018 dari OJS 2 ke OJS 3 itu adalah OJS 2 ada sudah eksis. Kemudian saya install OJS 3 di server yang sama, sehingga punya dua OJS yang berjalan bersamaan. Yang satu OJS 2 yang sudah oke dan banyak isinya. Yang kedua adalah OJS 3 fresh install. Gitu ya, fresh install yang kemudian di sana proses migrasinya itu masih saya lakukan secara manual Bapak Ibu sekalian,
yaitu dari data-data yang ada di OJS 2 gitu ya. Artikel-artikelnya itu saya pindahkan satu persatu itu ya. Saya pakai quick submit satu persatu Bapak Ibu sekalian, karena waktu itu memang belum begitu banyak isinya sehingga bisa saya lakukan itu, dan itu juga memakan waktu yang cukup lama itu ya. Itu cara yang pertama. Nah, ya, kalau isi OJS 2-nya itu sudah banyak, maka saya kira perlu tim khusus gitu ya, perlu tim khusus untuk apa itu namanya, untuk mengerjakan itu secara manual. Nah, alternatif yang kedua ya, alternatif yang kedua itu adalah bisa dilakukan dengan cara upgrade gitu ya, upgrade. Nah, tapi harus hati-hati Bapak Ibu sekalian ya untuk upgrade, karena struktur tabel, struktur data yang ada di OJS 2 dengan yang ada di OJS 3 itu perbedaannya cukup signifikan, sehingga nanti ketika apa namanya, ketika proses upgrade ada beberapa tampilan yang berantakan biasanya. Tampilannya berantakan dan juga apa itu namanya, beberapa artikel itu tidak bisa diakses, menu juga beberapa tidak bisa diakses. Itu seperti itu alternatif yang kedua ya. Alternatif yang ketiga itu, yang alternatif yang kedua tadi adalah migrasi full gitu ya, antara apa, file-file PHP, file-file data SQL itu ya, itu di upgrade. Nah, alternatif yang ketiga itu adalah Bapak Ibu itu bisa OJS 2-nya ada, kemudian fresh install OJS 3, silakan diinstal OJS 3. Kemudian di OJS 2 Bapak Ibu melalui apa itu namanya, terminal MySQL itu ya, di OJS 2 atau di ini masuknya nanti apa ya, tim admin biasanya, atau di atas admin atau yang install. Di sana intinya adalah diekspor tabelnya. Gitu ya. Diekspor tabel itu ya, yang melalui export MySQL itu, kemudian dimasukkan ke OJS 3. Gitu, dimasukkan ke OJS 3. Nah, kemudian di sana biasanya ini juga relatif aman dan relatif lebih cepat. Ini yang kalau tidak salah kemarin dulu dilakukan tahun 2019 oleh UMP, Universitas Muhammadiyah Purwokerto. Ini dilakukan seperti ini. Jadi fresh install JS3, lalu data-data. Jadi yang diambil datanya saja, bukan website semuanya. Gitu ya. Kalau website semuanya, tadi opsi yang kedua. Opsi yang ketiga itu adalah diambil datanya saja, ya PDF-nya, MySQL-nya, dan seterusnya itu ya. Nah, kemudian dimasukkan ke OJS 3 yang fresh install itu tadi. Itu juga sama, nanti secara tampilan itu akan berubah dan akan kacau. Ada beberapa link yang biasanya itu tidak aktif. Kenapa? Karena penamaan apa namanya, penamaan halamannya itu bisa jadi berbeda atau missing link istilahnya. Nah, itu jadi ada tiga alternatif seperti itu Bapak Ibu sekalian, bisa dipilih semuanya ya, ada kelebihannya, ada kekurangannya. Nah, kemudian setelah ditentukan pilihan itu, nanti yang jelas OJS 2 masih jalan sampai nanti proses migrasi OJS 3 satu persatu dilengkapi, satu persatu diperbaiki yang trouble, yang error itu ya. Nah, setelah yang OJS 3 ini terlihat bagus, linknya itu sudah aktif semua, PDF pastikan juga bisa diakses semua itu ya, bisa di-download semua, karena biasanya permission-nya itu akan berubah Bapak Ibu sekalian. Di OJS 2 kok bisa diakses, bisa di-download, ketika di-upgrade ke OJS 3 loh ini kok jadi kacau, jadi nggak bisa di-download. Biasanya seperti itu, biasanya ini urusannya admin dan urusannya support teknologi informasi di Bapak Ibu kampus, Bapak Ibu sekalian, misalnya di TIPT atau di Puskom biasanya. Nah, itu nanti bisa ditanyakan ke sana. Nah, kalau yang di OJS 3 ini sudah bagus, sudah oke, semuanya sudah fix, nah baru nanti
yang OJS 2 itu di nonaktifkan, karena jangan sampai nanti ada dua OJS gitu ya. Nah, saran saya bagi sekalian, kalau mau upgrade, tiga alternatif itu, jangan pakai alternatif yang keempat, yaitu OJS yang OJS 2 yang sedang jalan itu kemudian langsung di upgrade di situ. Bahaya itu Bapak Ibu, kacau nanti pengunjung, kasihan juga, kerepotan juga nanti kalau untuk cross check ke sana ke sini, mana yang aktif mana yang enggak dan seterusnya. Untuk pembandingnya nanti, mana yang ada mana yang enggak itu di OJS 2 dan OJS 3. Itu harusnya begitu. Jadi yang saya sarankan itu adalah jangan menimpa atau jangan mereplace dari OJS 2 yang sudah bagus ya, kemudian langsung di-upgrade di situ. Jangan. Resikonya terlalu tinggi Bapak Ibu sekalian. Itu ya. Jadi saran saya itu adalah install dulu OJS 3, kemudian nanti ditransfer, dimigrasikan dari OJS 2 data-datanya. Yang lebih cepat sih tadi yang ambil data dari OJS 2 itu ya, tabel-tabelnya pakai MySQL itu ya. Nah, itu masukkan ke OJS 3. Itu lebih cepat. Itu kurang lebih seperti itu untuk yang proses migrasi ya Bapak Ibu sekalian. Kemudian yang berikutnya adalah terkait dengan plagiasi ya, plagiasi. Jadi artikel di tempat kita itu ternyata sudah diterbitkan di tempat lain, gitu ya. Nah, sudah diterbitkan di tempat lain itu dicek, itu lebih dulu mana? Apakah memang lebih dulu di tempat kita atau lebih dulu di tempat lain? Kalau lebih dulu di tempat kita, maka kita bisa ya kita diam saja selama nggak ada tuntutan dari sana. Itu kan urusannya penulis. Kalau keduluan di tempat kita itu belakangan, ya di tempat lain itu sudah terbit duluan, maka apa yang kita lakukan? Nah, ini adalah kita lakukan yang namanya retraksi, atau artikel itu ditarik dari penerbitan, atau istilahnya itu batal terbit. Itu seperti itu. Nanti ada prosedurnya untuk retraksi, jadi ditambahkan di mana di makanya tadi di apa itu di workflow itu ya, itu ada retraksi, tempat untuk retraksi. Nah, itu adalah di sana nanti, yaitu pernyataan yang menyatakan bahwa artikel yang ditulis oleh ini terbit pada volume ini, nomor ini ya, judulnya ini, nomor DOI sekian, itu adalah diretraksi karena terjadi duplikasi terbitan atau sudah diterbitkan sebelumnya di jurnal yang lain. Itu juga ditunjukkan di mana, oh ternyata di jurnal A ya, volume sekian, nomor sekian, alamat link artikelnya sekian, nomor DOI-nya sekian, sehingga ketika ada orang yang merujuk ke artikel tersebut bisa langsung lari ke sana. Itu seperti itu kurang lebihnya. Tadi untuk yang pertanyaan yang lain apa ya Pak Yoris ya, gak kurang paham saya, kurang mendengar. Sudah cukup, Pak. Gimana? Sudah cukup Pak. Oh ya cukup ya, oke sip. Ini ada pertanyaan satu lagi Pak dari Pak ya, Mustafa. Mungkin nggak kelihatan Pak ya. Ini pertanyaannya, apakah bisa sertifikat OJS atas lembaga non institusi akademik? Gimana Pak Yoris? Agak kurang jelas loh. Kurang jelas Pak ya. Saya tekan lagi Pak. Ini ada pertanyaan ya dari Pak Wahid Mustafa. Ya. Apakah bisa setup jurnal OJS atas nama lembaga non institusi akademik? Oh, bisa sekali. Bisa. Ya. Bisa. Jadi menerbitkan jurnal ya, penerbitnya itu bukan dari institusi pendidikan. Mungkin seperti itu ya Pak Yoris ya? Iya, mungkin Pak dari Pak Wahid Mustafa. Oh iya, boleh, enggak masalah. Kawan-kawan saya itu di Purwokerto ini juga ada beberapa yang punya penerbitan yang menerbitkan jurnal juga. Ya, ada yang memang alumni dari IAIN Purwokerto sendiri, ada juga yang dosen IAIN Purwokerto yang membuat penerbitan
ya, kemudian menerbitkan jurnal. Itu juga ada, enggak masalah. Nah, itu kan ada Scopus, ada Elsevier, ada BOS, itu kan swasta semua, itu penerbit-penerbit besar. Springer itu kan swasta. Itu seperti itu. Jadi enggak masalah, Pak. Monggo. Baik, terima kasih Pak Warto. Oke, Bapak Ibu yang saya hormati, tadi Bapak, tadi kita sudah mendengarkan Pak Warto memberikan informasi dan juga lewat ceramah beliau. Nah, mungkin nanti Pak Warto setelah ini akan praktek. Nah, Bapak Ibu sekalian yang sudah standby di depan laptop dan ya, silakan bisa mulai dicoba. Nanti Pak Warto akan mulai praktek ya. Iya, betul. Bapak Ibu perhatikan dan juga bisa Bapak Ibu jika ingin bertanya bisa chat langsung. Silakan Pak Warto untuk praktek setup di OJ3. Oke. Siap. Sebentar, saya ngecas dulu. Oke, Bapak-Ibu sekalian yang saya hormati, untuk selanjutnya, setelah tadi ada penjelasan berdasar PowerPoint itu, sekarang kita akan coba untuk praktek ya, bersama-sama, bagaimana melihat secara langsung dan mencoba. Bapak Ibu yang ada di tempat masing-masing silakan juga bisa ikut mencoba, dan ketika ada kendala bisa langsung ditanyakan lewat share screen, itu juga boleh. Silakan Bapak Ibu, saya coba dulu ya untuk share screen lagi. Bentar, mana ini? Oh ini ya, oke. Sip. Ya, ini Bapak-Ibu sekalian, ini muncul ya, kelihatan ya Bapak-Ibu ya? Kelihatan Pak. Oke, sip. Nah, di sini untuk portal e-journal di IAIN Purwokerto, e-journal.iainpurwokerto.ac.id, di sini ada 15 jurnal, itu ya. Ada IBDA, ada Almanahis, lalu ada Komunika. Jadi saya di IBDA ini dan juga di Komunika. Kalau Almanahis ini yang di Fakultas Syariah, Istimaiyah, CPA, dan seterusnya. Sampai ada jurnal yang baru lahir juga, ini ada namanya Al-Ma'mun, yaitu Jurnal Kajian Kepustakawanan dan Informasi. Ini baru lahir kemarin dan belum ada artikelnya. Ya, ini nanti akan terbit sekitar nanti Desember, nanti akan terbit atau awal tahun depan. Nah, seperti itu. Nah, Bapak Ibu sekalian, untuk bisa melakukan setup, setting dan seterusnya, maka Bapak Ibu harus login sebagai admin. Nah, di sana Bapak Ibu lihat login sebagai admin, kemudian masuk ke dashboard. Kalau login sebagai admin, bedanya itu ya dengan journal manager. Kalau login sebagai admin, Bapak Ibu itu nanti bisa melihat dan bisa mengedit semua jurnal yang ada di kampus Bapak Ibu sekalian atau yang di host di OJS Bapak Ibu sekalian. Ini ada berapa jurnal, ini bisa mengakses semuanya, itu kalau login sebagai admin. Tapi kalau login sebagai journal manager, menunya itu sama lengkapnya, itu ya. Menunya itu sama lengkapnya seperti ini, tapi hanya pada jurnal yang Bapak Ibu kelola saja. Untuk jurnal-jurnal yang dikelola oleh orang lain, oleh kawan-kawan Bapak Ibu sekalian di kampus Bapak Ibu, itu ya nggak bisa mengakses. Itu seperti itu bedanya. Ini kalau login sebagai admin, saya di misalnya ini di Almanahid, kemudian di mana, ini menunya ini akan aktif semua. Itu admin. Itu ya. Tapi kalau sebagai jurnal manager hanya pada jurnal Bapak Ibu sekalian. Nah, silakan boleh jurnal manager, boleh admin. Nah, misalnya sekarang saya akan coba di Komunika ya. Di jurnal Komunika ini seperti tadi yang saya sudah jelaskan di PowerPoint saya, untuk dua menu ini
submission dan isu itu ada di ya nanti yang akan di sering dibuka oleh editor atau section editor atau reviewer. Nah, untuk menu setting sendiri di sana silakan Bapak Ibu bisa dicoba ya. Ada buka itu ya, silakan kalau yang aktif. Nah, setting kemudian jurnal. Nah, setelah diklik setting jurnal, lalu di sana akan muncul. Nah, untuk yang versi sekarang itu adalah 3211. Punya saya ini, OJS kami itu 3101. Nah, ini ya. Bisa jadi nanti untuk yang versi setelah ini atau versi 3211 ada yang install, ada perbedaan sedikit. Ya, sedikit perbedaannya, tapi secara umum mirip atau sama. Tapi kalau yang OJS 2, wah itu udah beda sekali. Ngikuti tutorial yang ini pasti akan bingung gitu. Karena memang tampilannya betul-betul berbeda. Nah, di sini Bapak-Ibu sekalian bisa dicek itu ya. Nah, nama jurnal, kemudian jurnal inisial, lalu abbreviation atau singkatannya, siapa penerbitnya, ini juga harus dilengkapi, ISSN-nya, jurnal summary. Nah, ini silakan, boleh pakai bahasa Indonesia, boleh pakai bahasa Inggris, silakan. Lalu biasanya ya isinya seperti ini, deskripsi satu atau dua paragraf gitu ya. Lalu di sana ada penerbitnya, ISSN-nya, lalu buat DOI-nya, ini statistiknya istilahnya ya, DOAJ indeksnya, lalu ada OAI dan seterusnya. Lalu ada quick access juga masih ditampilkan di sana gitu ya. Nah, untuk membuat link seperti ini saya kira mudah ya Bapak Ibu. Bisa klik hyperlink atau gambar rantai di sana akan masuk. Tinggal dimasukkan aja alamat link tujuannya. Nah, untuk jurnal komunika di sini editor in chief misalnya ada Profesor Abdul Basit, kemudian link Google Scholar-nya dan Sintanya gitu ya. Ini nanti juga bisa ditelusuri karena ini nanti ketika akreditasi Bapak Ibu sekalian orang-orang yang tampil di sini namanya itu akan dicek oleh tim penilai akreditasi jurnal gitu ya. Sepopuler apa, sekompeten apa di dalam mengelola jurnal itu adalah dilihat dari publikasi yang sudah dihasilkan oleh para orang-orang ini ya, ada Abdul Basit, ada Alif dan seterusnya, ini dilengkapi semuanya dan juga dari kampus-kampus lain itu juga perlu ditampilkan juga dan memang terlibat betul diusahakan itu ya Bapak Ibu ya. Nah, managing editornya ini saya sendiri. Dan section editor ada banyak, ini yang nanti section editor, kemudian copy editor, layouter, nah ini di sini semua. Ini biasanya di tempat saya ini dosen-dosen muda semua ini. Dosen-dosen muda dilibatkan di section editor untuk ngelola. Kemudian about the journal ini juga nanti bisa ditulis di sana, tinggal copy paste dari jurnal summary ini juga bisa, enggak apa-apa, sama itu ya. Copy satu paragraf atau dua paragraf itu. Nah, kalau sudah jangan lupa nanti di-save. Kemudian di kontak nih tadi isinya ada banyak. Dan juga section ini ada artikel, front matter, ada back matter. Ini dikomunikasi kalau di IBDA tadi beda lagi gitu ya. Dan di website ini nanti yang paling banyak menunya. Saya kira untuk bisa mengefektifkan, silakan Bapak Ibu sekalian mau share screen, mau bertanya, itu juga dipersilahkan. Atau bagian mana yang kepingin dicoba atau dibahas, silakan Bapak Ibu, biar ada interaksi. Mungkin menjawab dulu Pak, pertanyaan ya. Dari Pak Rois ya. Ya, gimana? Pak Rois ini mohon rekomendasi teori OJS 3 yang terbaik dipakai saat ini karena kami masih pakai OJS 2. OJS terbaik saat ini. OJS 3 yang terbaik. Oh, kalau yang terbaik mestinya yang terbaru, Pak. Nih. Pak. Itu di pkp.sfu.ca kemudian OJS. Nah, di sana nanti ada
Nah, di sini Pak, ini nanti ada di alamatnya itu PKP SFUCA itu, atau di Google aja cari download EJS terbaru gitu, nanti akan muncul. Nah, untuk versi yang terbaru ini tadi ada versi 3 berapa ya tadi ya? Nah, oke, sini. Download. Nah, ini ada menu download di sana di EJS-nya. Lalu yang terbaru itu versi 3211. Mestinya ini yang terbaik, yang terbaru, Pak. Gitu, ya. Yang terbaik itu ya yang terbaru. Kalau punya saya itu versi lama itu 3112 ini ya. Yang sekitaran ini itu. Yang sekarang dulu masih berapa? 20-an mega, sekarang sudah 40 mega. File instalasinya itu ya. Nah, silakan Bapak Ibu bisa download di sana yang terbaru. Target set itu ya, tinggal ditaruh di server kemudian diinstal. Untuk requirement-nya, nah ini silahkan bisa, harus diperhatikan juga di sini Bapak Ibu, requirement-nya dikonsultasikan dengan bagian IT di kampus Bapak Ibu sekalian. Ini ada PHP 72 pakainya, MySQL, MariaDB dan seterusnya. Lalu ada database-nya nanti pakai MySQL, ini yang paling populer. Bisa juga pakai servernya nanti Linux, ya, FreeBSD, Solaris atau MacOS, seperti itu. Silakan nanti bisa dikonsultasikan gitu ya. Untuk downloadnya ini di PKP SFUCA kemudian di OJS, atau di searching aja di Google download OJS terbaru, nanti akan muncul di PKP ini, silakan tinggal di download seperti itu Pak Yoris. Baik, terima kasih Pak Warto. Ada pertanyaan dari Bu Martina Novalina. Ya. ODS-nya beliau 3.1 dan sering tidak stabil. Jadi pernah bermasalah pada proses submisinya. Ya. Apakah bila di-upgrade akan bermasalah? Maksudnya kalau nanti proses akreditasi. Oh gitu, ya. Terkait dengan trouble itu ya, masalah, saya kira kalau mau di-upgrade menurut saya itu diperbaiki dulu gitu ya, diperbaiki dulu trouble-nya itu di mana. Nah, kalau sudah oke, nah itu bisa di-upgrade. Karena kadang upgrade itu kadang-kadang, karena nggak mesti gitu ya, di-upgrade itu ada sesuatu yang ditambahkan yang bisa jadi akan memperberat proses, atau akan ada link yang berubah, akan ada, nah itu hal-hal yang seperti itu nanti yang memang harus betul-betul diperhatikan gitu ya. Ketika kita akan mengupgrade, ketika mengupgrade biasanya nanti akan ada informasi, nah ini ya, akan ada informasi di website ini, misalnya di requirement, di ketika kita download, ini misalnya saya download ya, yang 3211. Nah, itu harus diperhatikan nanti apa saja yang berubah ya. Nah, itu harus diperhatikan. Jangan sampai nanti ketika trouble malah jadi merepotkan itu. Kalau saran saya sih diperbaiki dulu. Seperti itu, Pak Yoris. Sebentar, ini sambil saya buka contoh untuk yang versi terbaru ini. Baik, terima kasih Pak Warto. Silakan Bapak Ibu, jika ada yang ditanyakan atas OJS 3, terutama di setup, kemudian di master, di OJS 3, bisa bertanya langsung lewat chat atau langsung bisa Bapak Ibu sampaikan. Kalau mau langsung disampaikan juga silakan. Silakan. Coba di readme. Nah, ini. Oh, ini ada, ini yang paham, yang tahu nanti bagian IT ya, Bapak Ibu sekalian, untuk readme bagaimana proses upgrade supaya betul-betul mulus gitu ya, tidak ada kendala. Tapi kalau dari tiga ketiga sih saya kira untuk potensi masalahnya itu kecil. Saya kira enggak masalah. Silakan bisa di-upgrade enggak apa-apa. Tapi punya saya sendiri juga belum di-upgrade lagi sampai sekarang ini ternyata. Itu. Oke, kalau belum ada mungkin akan saya coba lagi
buka yang lain ini ya. Ya, nah ini tadi sampai di sini, nanti kalau kita lihat di plugin ini ya. Untuk bahasa, lalu ini ada, nah ini yang paling banyak dipakai nanti di plugin Bapak-Ibu sekalian. Nah, ada beberapa atau ada banyak sekali plugin yang bisa kita aktifkan, yang belum tercentang ini berarti belum aktif, gitu ya. Nah, nggak usah ragu-ragu untuk mencoba. Ini misalnya submission block, ini tinggal dicentang aja, nunggu beberapa detik, udah langsung aktif. Ada notifikasi di kanan atas itu ya, plugin sudah aktif. Nanti bisa dicoba. Terus tadi custom block ya. Custom block, nah ini di custom block misalnya, nah di custom block ini kalau kita klik, nah ini ada banyak sekali. Jadi ini ada, ini contoh dari proses upgrade OJS 2 ke OJS 3 yang kita import database-nya itu ya Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini ada template for author, lalu ada supervise, lalu ada my place ini ya. Nah ini adalah warisan dari OJS 2 dulu, yang ketika diupdate ke OJS 3 ternyata menunya ada, tapi diklik itu nggak bisa. Ini saya klik ini ya. Nah di delete yang nggak bisa, di edit nggak bisa, ya. Kemudian ini juga sama. Ini juga, ini adalah contoh, salah satu contoh efek dari proses upgrade. Maka harus hati-hati. Maka karena ini nggak bisa diapa-apain, di delete nggak bisa, di edit nggak bisa, akhirnya ya bikin baru. Nah, ini saya bikin yang ada di bagian bawah ini. Yang atasnya kan supervise RCI, ini supervise RCI. Nah, saya klik, nah ini bisa. Ini saya bikin baru. Nah itu contohnya adalah bagaimana kita harus betul-betul memperhatikan nanti proses upgrade. Nah, for author, nah ini ada statistik, ada itu ya, lalu di similarity check, lalu MOU, lalu ada sertifikat ini ya, ini tadi yang beberapa muncul. Nah untuk yang pengindek, oh ini yang tadi ya, tinggal dimasukkan. Untuk masukkan gambar-gambar logo ini ya, silahkan Bapak Ibu bisa masukkan pakai upload image gitu ya. Nah kemudian jangan lupa nanti image-nya itu di link. Nah ketika di link nanti DWC, nanti masukkan aja. Ini link-nya ini ada di DWC, dimasukkan. Jangan lupa ini new window. Oke. Nah seperti itu, ini kotak-kotak ini nanti pakai tabel Bapak Ibu sekalian. Nah, tinggal dimasukkan satu-satu. Ini contohnya untuk bagaimana membuat custom block, karena ini yang paling banyak biasanya dipakai dan cukup banyak orang yang pada bertanya terkait dengan bagaimana membuat blok-blok yang ada di sebelah kanan itu. Blok-blok yang ada di sebelah kanan. Itu ya, selanjutnya pada, nah ini untuk plugin galeri tadi yang nggak muncul. Nah sekarang plugin-plugin yang lain ini banyak sekali ini Bapak Ibu ya, silakan bisa dilihat yang kira-kira yang diperlukan yang mana, tinggal dimasukkan saja ini ya. Ada coin, ada backup, ada translator dan sebagainya. Nah itu bisa dimasukkan. Nah ini tadi yang sudah saya jelaskan beberapa, baru nyampe sini Bapak Ibu ya, belum yang user, belum yang tool, belum yang administration. Nah ini misalnya sekarang kita masuk ke user. Nah masuk ke user Bapak Ibu sekalian, di sini siap-siap saja akan banyak menemukan fake user itu ya, yang itu dimasuk atau register dari bot itu ya, atau dari mesin. Nah, sehingga harus rajin-rajin di sana di dalam mengecek akun-akun yang muncul di sana. Nanti ada nama-nama yang enggak dikenal, nama-nama enggak jelas itu ya. Nah, itu bisa dinonaktifkan ataupun di delete. Nah, ini misalnya kan tahunnya ada Rafael, Gugon, Sopo, orang-orang yang bikinnya ini pakai bot, ini bisa dinonaktifkan dan seterusnya. Nah, role di sini ini pengaturan ini yang tadi belum sampai di pembahasan PowerPoint saya Bapak Ibu sekalian, yaitu terkait dengan siapa berperan sebagai apa. Nah, ini fleksibel di sini Bapak Ibu, tinggal dipilih saja. Misalnya journal manager ya, journal manager di sini otomatis dia
submission, review. Nah, ini sebenarnya dia udah bisa semua. Journal editor. Nah, ini tercentang semua. Kemudian ada production editor. Nah, ini. Lalu ada section editor. Nanti section editor tugasnya ngapain? Oh, section editor itu tidak sampai produksi. Hanya sampai copy edit saja. Nah, berarti ini centangnya dihilangkan. Seperti itu. Hilang. Misal gitu ya. Nah, ini tinggal di. Jadi siapa berperan apa saja sih peran yang ada di sana itu ya, yaitu di tahap submission, di tahap review, di tahap copy edit, dan di tahap production. Nah, jadi pengelolaan jurnal secara online Bapak Ibu sekalian itu ada 4 tahap. Yang pertama tahap submission, yang kedua tahap review, yang ketiga tahap copy editing, dan yang terakhir tahap production. Ini bisa dilihat dari mana? Bisa dilihat dari submission ini. Ya. Bisa dilihat dari submission, kemudian kita klik salah satu artikel misalnya yang sudah sampai copy edit. Nah, ini. Misalnya ini misalnya, ini ya. Ini ada submission, ini ada review, ini ada copy edit, ini ada production. Tadi yang saya katakan sebagai fleksibel itu adalah dari proses copy edit ini kita masih bisa melihat di proses selanjutnya, oh ternyata ada kekeliruan di proses review misalnya, kita masih bisa nambahkan reviewer lagi, kita masih bisa ke submission lagi ya. Demikian juga user misalnya belum mengupload. Nah, ini ada discussion tadi yang saya sampaikan ya, pre review discussion. Jadi discussion di sini ada di sini submission. Ada juga di review discussion. Ini review discussion ini adalah antara siapa? Antara editor, author, ataupun reviewer di sini. Nah, ini bisa berdiskusi di sana. Seperti itu. Lalu di copy edit, ini juga ada lagi discussion juga. Copy edit ya, di sini. Udah nggak ada discussion untuk copy edit dan juga production. Nah, ini tampilan secara umum untuk bagaimana memproses gitu ya artikel dari mulai submit, review, copy edit. Kalau yang ini sampai tahap copy edit. Nah, ya, copy edit baru tinggal nunggu hasilnya ini ya. Nanti kalau sudah nanti akan, nah ini nanti akan dijelaskan lebih detail lagi untuk bisnis proses dari artikel ini oleh pemateri berikutnya Pak Arif kalau nggak salah apa ya. Nah, ini gambarannya begitu Bapak Ibu sekalian. Sudah ada pertanyaan lagi monggo Pak Yoris. Baik, ada pertanyaan dari Pak Nafiandi. Ya. Pak mau bertanya apa bagaimana kalau ingin memasukkan JavaScript ke custom block OCR3? Bagaimana? Bagaimana kalau ingin memasukkan JavaScript ke custom blog OJS3. Oh iya ya, oke. Paham. Jadi di website untuk masukkan kode ya, masukkan kode PHP atau kode program itu ya di plugin, kemudian custom blog ya. Custom. Nah, di sini Bapak Ibu menu custom, kemudian misalnya saya ambil pengindek ini coba. Nah, oh bukan pengindek tapi aduh banyak. Nah, ini misalnya kan kode yang kita dapatkan adalah statik itu ya, statistik ya. Nah, di sini kan ada kita dapatkan ini dari start counter. Nah, dari start counter kita sudah bikin akun, kemudian bikin mesin penghitung ya. Kemudian kodenya sudah kita dapatkan, kemudian kita taruh di sini. Kalau kode yang dari sana kan dapatnya kode, bukan gambar kayak gini. Ya. Nah, kode di situ itu nanti Bapak Ibu sekalian setelah masuk seperti ini, ya. Nah, ini di sini ada source code, tuh ya. Nah, ini di sini ada source code, diklik. Nah, monggo, tinggal di paste di sini. Ini biasanya yang paling banyak itu adalah untuk start counter, masukkan kode. Jadi, tinggal dimasukkan, kemudian di oke. Nah, jadi yang ada gambar kurung ini ya, samping kanan kiri ini, source code. Nah, kalau diarahkan ke sana, diklik. Nah, ini.
Jadi kode-kode ini nanti akan muncul tulisan ini, statistik, lalu muncul gambarnya, lalu muncul penghitungnya ini, dan juga view my stat ini. Itu, ada 1, 2, 3, 4. Ada 4 komponen di sana dari kode yang kita dapatkan, ya, dari misalnya ini adalah stat counter. Nah, monggo, bisa dicoba dipraktekkan, Bu. Seperti itu, Pak Yoris. Baik, terima kasih Pak Warto. Ini ada pertanyaan dari Bu Arista. Ya. Sebenarnya ini nanti akan dibahas lebih jelas pada webinar selanjutnya tanggal Selasa itu. Hari Selasa tanggal 25 Agustus. Pak Arif ya? Iya Pak Arif, terkait guna editor maupun section editor. Oh, peran-peran masing role gitu ya? Iya. Jadi ya. Beliau, Pak Bu Arista, bertanya apa bedanya junior editor dan section editor. Oh iya. Ya mungkin saya kira di sana aja mungkin ya, nanti di forum selanjutnya aja ya Pak Yoris ya mungkin. Atau mau disinggung sekarang? Enggak loh ya? Saya kira aja Pak. Iya, di forum yang selanjutnya aja Bu. Iya, yeah, enggak apa-apa. Silakan Bapak-Ibu, ada yang ditanyakan kembali monggo, belum ya. Kita akhiri apa atau ada yang masih disampaikan lagi Pak Warto? Oh ya, ini nanti saya lihat-lihat lagi di ya kan di ekspor impor ini ya, di ekspor impor di tool itu nanti ada menu ekspor impor. Impor, ekspor, lalu ada statistik. Nah, untuk impor ekspor di sini ada DWC yang sering dipakai, lalu ada quick submit tadi ya Bapak Ibu. Kalau mau quick submit yang edisi-edisi lama, ingin mengupload yang edisi-edisi lama, itu dari menu tool ekspor impor, lalu ada quick submit plugin. Gitu ya. Quick submit plugin di sini nanti akan masuk ke sini, tinggal masukkan cover kalau ada gitu ya, lalu sectionnya apa, tinggal dimasukkan judulnya, lalu ada subtitle kalau ada, kemudian ada abstract, ini metadata ya, abstractnya dimasukkan, kemudian language, ini adalah bahasa artikelnya berbahasa Indonesia atau bahasa Inggris gitu ya, lalu keyword, lalu ada supporting agencies kalau ada, references ini kalau ada. Ya pasti ada ya, masa nggak ada referensinya ya. Maksudnya itu adalah bisa jadi mungkin di OJS Bapak Ibu secara default atau standar referensis ini tidak muncul. Nah, nanti bisa dimunculkan. Open air kalau ada. Nah, di sini ini adalah list of contributor. List of contributor Bapak Ibu bisa klik, kemudian bisa masukkan di sana nama depan siapa, email, dan seterusnya. Sebagai author dan sebagainya. Nah, itu silakan bisa dimasukkan identitas dari kontributor. Kontributor ini maksudnya adalah penulis artikelnya. Apakah satu orang, atau dua orang, atau tiga orang, monggo bisa dimasukkan beberapa orang yang terlibat di dalam penulisan artikel tersebut. Gale, nah gale di sini, ini adalah PDF-nya Bapak-Ibu sekalian, PDF yang sudah disiapkan, silakan bisa di-upload di sana. PDF. Nanti dicari. Nah, monggo. Nah, ini dan seterusnya itu ya. Nah, nanti ini di add gale. Gale ini adalah untuk PDF. Nah, kalau sudah statusnya nanti untuk sementara saya kira di unpublish dulu. Nanti dibikin isunya di sana dan kalau sudah bisa di publish. Kurang lebih seperti itu, jadi yang dimasukkan itu adalah metadatanya, mulai dari judul sampai daftar pustaka, kemudian kontributornya atau penulisnya. Itu adalah untuk fasilitas yang ada di ekspor-impor, kemudian quick submit, seperti itu. Lalu yang berikutnya di isu ini, ya, di isu. Tapi kalau isu ini nanti masuk di pembahasan berikutnya, Ding. Ya. Maaf, ini saya kira masuk di pembahasan selanjutnya, enggak kita bahas sekarang. Yang selanjutnya ini kalau yang login admin, untuk yang login admin, ya itu nanti akan ada muncul tambahan menu administration ini ya, host journal, nanti kita bisa kelola di sana ada berapa jurnal. Nah ini ya,
urutannya ya, urutannya itu juga bisa kita kita atur. Kalau misalnya karena kan di sini ini saya juga punya jurnal latihan tapi tidak di publish itu ya, hanya untuk latihan saja. Ibda, manahij, komunikasi. Nah, ini nanti bisa di order, silakan yang mau di atas siapa, yang mau di bawah siapa, itu ya. Nah, itu adalah kaitannya dengan ini. Oh, ini yang paling atas ibda, bawahnya manahij. Nah, ini urutan seperti ini bisa diatur Bapak Ibu sekalian, silakan di sini, di order ini mau naik, mau turun itu bisa. Nah, seperti itu kalau sudah dan kalau misalnya mau dirubah. Yang selanjutnya site setting ini juga bisa dilihat, silakan ini untuk tampilan pertama kalinya itu ya di sini. Nah, ini yang paling atas ini seperti apa, ini ada penjelasan juga. Ini ada di bagian ini. Nah, ini lalu logonya, logo Gria Jurnal, lalu website-nya. Nah, ini menu yang di bagian bawah. Ini ya. Oke, menu yang ada di bagian bawah ini, kemudian language di sini nanti untuk masukannya. Bahasa tadi kita aktifkan ada dua, kalau misalnya kita mau nambah install local code Arab Al-Arabiyah misalnya ini ya. Tapi harus download dulu. Tinggal di-download nanti tinggal bisa dipakai. Nah, masuk Al-Arabiyah gitu ya, bahasa Arab nanti ada tiga. Misalnya ada untuk memfasilitasi pengunjung yang dari Timur Tengah, karena kalau yang dari PTKIN itu kan banyak kajian-kajian keagamaan. Seperti itu. Terus plugin ini juga bisa kita atur di sana, kita bisa tambahkan, bisa kurangi dari sini juga bisa ini. Kalau plugin yang download ini nanti plugin yang didapatkan dari hasil download itu bisa diupload di sini, bisa ditambahkan. Ada satu yang tadi agak terlewat yaitu terkait dengan DEM ini di bagian awal tadi Bapak Ibu sekalian ya. Jadi tampilan jurnal Bapak Ibu sekalian kalau di sana itu masih baru ya, masih baru ya tampilannya. Oh, ini udah lumayan ya, udah bagus. Udah pakai template atau pakai DEM gitu ya. Nah, tapi kalau yang masih lugu yang mana ini coba? Yang oh enggak ada ya, udah di custom semua. Nah, intinya Bapak Ibu nanti bisa di komunitas RJI bisa minta apa itu namanya template atau DEM untuk memperbagus tampilan OJS Bapak Ibu sekalian, yang kemudian nanti DEM itu bisa diinstal di website. Setting website. Nah, di sana nanti ada bagian bawah itu. Nah, ini ada namanya jurnal style sheet Bapak Ibu sekalian ya. Nanti tinggal minta saja ke komunitas RJI, di sana ada banyak yang punya koleksi, kemudian bisa diubah sesuaikan. Kode-kodenya saya kira juga cukup sederhana ini ya, hanya beberapa baris saja tapi bisa mengubah tampilan OJS Bapak Ibu secara signifikan gitu ya. Ya sederhananya saja sebenarnya ya, enggak rumit-rumit amat. Maka silakan nanti bisa dicoba Bapak Ibu untuk mengubah tampilannya lebih menarik di sini. Nah, kemudian untuk tema ini ada di bagian paling bawah Bapak Ibu. Di sana ada mana tadi? Homepage. Nah, ini maaf di tengah bukan di bawah. Ini ada DEM ini. DEM-nya nanti kalau sudah diinstal itu akan masuk ke sana. Ada defaultnya, lalu ada manuskrip, lalu ada custom. Ini yang dari RJI juga saya dapatkan. Nah, installnya di mana? Yaitu tadi di template itu ya, di template atau dimasukkan melalui cPanel. Tidak bisa lewat sini. Ini minta bantuan untuk bisa memunculkan DEM atau template yang sudah Bapak Ibu dapatkan dari teman-teman RJI. Ya, nanti bisa silahkan di upload lewat apa itu namanya cPanel
ya, di admin. Nah, ini sudah di luar tampilan ini dan sudah di luar kuasa journal manager atau admin dari OJS. Itu wilayahnya IT support gitu ya. Di sana masuk si panel, kemudian ditaruh di folder dump atau template itu ya, nggak salah. Nah, kemudian nanti ketika sudah di refresh akan muncul di sini tambahannya. Nah, setelah diklik nanti akan otomatis bisa berubah tampilannya menjadi lebih menarik lagi. Kurang lebih seperti itu Bapak Ibu ya. Kemudian untuk footer ini ada, ini contoh footer yang saya bikin ya, karena sudah custom them ini ya. Nah, ini tampilannya vertikal seperti ini, ada full size, lalu ada online submission ya dan seterusnya. Nah, tampilan secara jurnalnya nanti di sini menjadi mendaftar horizontal maksud saya. Bentar. Oh, ini ya. Nah, ini untuk footernya ini. Nah, ini. Satu bagian, dua bagian, tiga bagian. Ya, karena sudah pakai custom maka tampilannya bisa rapi seperti ini. Ya, itu adalah di sini yang pertama pakai salah satu custom, yang kedua nanti jangan lupa diedit juga untuk terutama edit CSS ini adalah untuk penyesuaian dengan warna dari identitas jurnal kita gitu ya. Oke, saya kira itu kurang lebih yang bisa saya sampaikan. Saya kembalikan monggo Pak Yoris, mungkin ada pertanyaan lagi. Baik, terima kasih Pak Warto. Ini ada pertanyaan terakhir dari Bu Arista terkait bagaimana cara memunculkan logo gambar di header, Pak. Oh, logo gambar di bagian atas? Iya, biasanya kalau OJS default itu tidak bisa memunculkan. Nah, ini bagaimana cara memunculkannya? Oh. Kan lagi buka, Pak. Iya. Jadi kalau logo ini mungkin ya, yang ada di bagian atas ini ya, header ini ya mungkin ya Bapak Ibu ya. Iya, header Pak, betul. Iya. Nah, untuk logo ini uploadnya itu ada di setting website. Nah, nanti di appearance seperti ini. Ini di logo ini yang paling atas nih. Tinggal di upload saja monggo, nanti akan muncul seperti itu. Untuk header jangan lupa Bapak Ibu sekalian, ada nama jurnal, lalu ada cantumkan juga nama penerbitnya. Kadang-kadang ini ya, nama penerbitnya siapa itu ya. Jadi jangan cuma nama jurnal saja gitu ya, dilengkapi. Mungkin seperti itu Pak Yoris. Jadi di sana itu pakainya di, nah ini appearance upload logo ini di sini. Monggo. Nah, ini kan ada upload, monggo silakan bisa dicoba. Atau ada yang sedang coba kemudian ada kendala, bisa di share screen juga. Silakan. Baik, Bapak Ibu, jika tidak ada yang ditanyakan kembali, ya. Mungkin kita cukup kita akhiri saja Pak Warto. Oh iya, oke. Okay. Apa ada kata-kata terakhir Pak? Mohon maaf, kata-kata mungkin ada apa namanya? Oh iya. Terakhir barangkali. Ya. Oke. Demikian materi yang saya sampaikan terkait dengan bagaimana setting dan setup. Saya kira ini baru awalan dan yang disampaikan itu masih apa ya? Belum begitu detail gitu ya. Karena memang beda rasanya ketika memberikan pelatihan berbagi di online ini dengan yang offline itu ya. Lebih fleksibel di offline tapi enggak masalah. Ketika nanti saya yakin dari Bapak Ibu itu masih banyak juga yang ada kendala tapi belum sempat tanya, nanti silahkan bisa hubungi saya atau Pak Yoris atau teman-teman RJI yang lain untuk bisa dijapri atau nanti bisa bertanya lanjut di grup atau di apa itu namanya, di grupnya RJI yang di apa itu
forum gitu ya, yang di forum itu bisa ditanyakan di sana, silahkan. Intinya kami terbuka, prinsip kami atau moto kami adalah berbagi untuk menggiatkan publikasi. Dari saya sekian, terima kasih atas perhatian Bapak-Ibu sekalian. Mohon maaf kalau dalam penyampaian ada banyak kesalahan, ada banyak kekurangan. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi, semoga bermanfaat. Terima kasih. Terima kasih juga Pak Yoris. Ya Pak, sama-sama Pak. Ya. Baik, Bapak-Ibu, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Warto selaku narasumber utama pada kegiatan pada hari ini. Bapak-Ibu yang saat ini baik di Zoom maupun di YouTube, kami mengucapkan terima kasih. Tak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada RJI Pusat, baik pengurus pusat maupun staf di RJI Pusat, dan termasuk juga di RJI Jateng. Untuk agenda dalam rangka merayakan Hari Kemerdekaan RI ke-75, Bapak-Ibu, kami akan mengadakan webinar kembali, yaitu di seri ke-8. Kalau hari ini Bapak-Ibu sudah menyimak tentang bagaimana setup dan masternya atau manajemen website, nanti untuk 2 minggu kembali itu tentang manajemen penerbitan, terutama di OJS3, dari submit, kemudian review, kemudian editing sampai publish. Nanti kami adakan kembali hari Selasa, tanggal 25 Agustus tahun 2020, pukul 9 sampai 11.30 waktu Indonesia Barat. Tetap sama Bapak-Ibu, gratis via Zoom Meeting dengan meeting ID yang sudah atau password yang sudah kami tampilkan di Zoom Bapak-Ibu. Untuk pembicaranya yaitu dari Pak Arif Zainuddin, MIP, beliau adalah Kepala UPT IP Universitas Pancasakti Tegal. Selain sebagai anggota RJI Jateng, beliau juga aktif sebagai editor-in-chief di Jurnal Ilmu Pemerintahan, Kajian Ilmu Pemerintahan dan Politik Daerah. Bagi Bapak-Ibu yang saat ini menginginkan rekaman maupun materi dan sertifikat, Bapak-Ibu nanti bisa mengakses melalui link yang sudah ada di chat atau di relawanjurnal.id yang tertera di sini. Akhir kata, kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Warto, RJI Pusat, RJI Jateng, dan Bapak-Ibu yang saat ini sudah hadir di Zoom maupun di YouTube. Semoga kita bisa bertemu kembali di lain kesempatan, yaitu di tanggal 25 Agustus 2020. Mohon maaf jika penyampaiannya terlalu kurang atau mungkin ada yang kurang dari kami. Semoga bisa kita perbaiki di webinar yang akan datang. Silakan bagi Bapak-Ibu barangkali mau foto, dipersilahkan. Kalau Bapak-Ibu ingin mau foto, silakan barangkali. Kalau tidak ada, ya barangkali Bapak-Ibu kalau mau foto silakan. Kalau tidak ada, kita akhiri kegiatan hari ini dengan bacaan alhamdulillah bersama-sama. Alhamdulillah beramin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih Bapak-Ibu semuanya. Sampai jumpa di lain kesempatan.